Baby bus. Pembelajar. Warna. Aku krayon merah. Aku ingin mengembalikan warnaku. Wow, stroberi merah. 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 Hebat, aku telah mengembalikan warna merah. Aku berwarna merah. Buah mana lagi yang merah? Apel berwarna merah. Wow, ada banyak sekali buah-buahan di pohon. Petik pelapel merah dari pohon. Merah. 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 Wow, kamu telah memetik banyak apel merah. Petik stroberi merah dan masukkan ke dalam keranjang. Merah. 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 Wow, kamu telah memetik banyak stroberi merah. Ayo warnai buah-buahan merah itu. Merah. Merah. Wow, buah-buahan merah itu cantik sekali. Aha, kami semua berwarna merah. Aku ingin berubah menjadi kuning. Apa yang harus kumakan untuk berubah menjadi kuning? Pisang kuning. 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 Aku telah berubah menjadi kuning. Tolong bantu aku untuk menemukan binatang berwarna kuning. Anak ayam itu berwarna kuning. Aha, induk ayam sedang bertelur. Ayo kita pilih telur-telur kuning. 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 Ayam-ayam itu lapar. Ayo beri mereka makan. Anak ayam ini ingin makan jagung kuning. Kuning. Anak ayam ini ingin makan gandum kuning. Kuning. Anak ayam ini ingin makan gandum kuning. Kuning. Anak ayam ini ingin makan jagung kuning. Kuning. Semua kenyang dan sangat gembira. Dua anak ayam tidak berwarna. Aku dapat mewarnainya dengan warna kuning. Kuning. Anak-anak ayam itu berkokok. Kuning. Kami semua berwarna kuning. Aku krayon biru. Tolong bantu aku mengembalikan warnaku. Yeay, blueberry biru. 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 Aku sangat senang. Warna biruku sudah kembali. Tolong bantu aku menemukan mainan biru. Bola itu berwarna biru. Kamar itu berantakan. Ayo kita temukan mainan berwarna biru terlebih dulu. Biru. Biru.
memasukkan pakaian berwarna biru ke dalam lemari. Biru, biru. Wow, kamar itu bersih sekali sekarang. Ayo bantu Kiki mewarnai pakaiannya menjadi biru. Biru. Pakaian biru ini keren sekali. Ayo warnai bola. Biru. Kami semua berwarna biru. Aku ingin mengembalikan warna hijau. Tolong bantu aku. Wow, mungkinkah ada sesuatu yang lezat di dalamnya? 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 Brokoli hijau. 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 Aku telah kembali menjadi hijau. Ayo kita temukan binatang hijau. Katak berwarna hijau. Katak ingin menyeberangi sungai. Ayo letakkan daun teratai hijau di atas air. Hijau. 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 Wow, katak datang ke darat untuk makan siang. Katak itu ingin memakan serangga hijau. Tolong bantu dia. Hijau. Katak itu ingin memakan hijau. Pastikan untuk mendapatkan serangga hijau. Hijau. Katak itu kenyang. Ayo kita warnai katak dan daun teratai dengan warna hijau. Hijau. Daun teratai bundar mengambang di atas. Hijau. Lihat, kami semua berwarna hijau. Aku ingin merubah menjadi putih. Bisakah kamu menolongku? Wow, sebotol susu. Putih. Menakjubkan, tubuhku berubah menjadi putih. Aku krayon putih. Binatang manakah yang berwarna putih? Angsa itu berwarna putih. Angsa putih itu bersembunyi. Ayo kita temukan mereka. Kita telah menemukan angsa putih. Putih. Yeay, kita sudah menemukan semua angsa putih. Angsa putih datang ke danau untuk mencari teman. Ayo bantu dia menemukan angsa putih ini. Putih. Kedua angsa itu berwarna putih. Ayo bantu dia menemukan angsa putih ini. Ayo bantu dia menemukan angsa putih ini.
kami semua berwarna putih. Angsa-angsa itu tidak berwarna. Aku dapat membantu mereka mengembalikan warna putihnya. Putih. Putih. Kami semua berwarna putih. Mari kita lakukan dengan Jojo. Orang tua dapat menggunakan makanan yang lezat untuk membantu anak-anaknya belajar tentang warna dan menginspirasi minat mereka dalam belajar. Berikutnya, mari kita belajar tentang angka. Angka. Ayo pasangkan angka di tempat yang benar. Satu. Ini adalah angka satu. Terlihat seperti apa angka ini? Angka satu terlihat seperti pensil. Angka satu terlihat seperti cabang pohon. Pilih salah satu dari biji ini. Terong. Satu. Satu. Tanaman perlu sinar matahari satu untuk tumbuh. Wah, buahnya sudah matang. Ayo kita petik buahnya. Satu. Ini adalah angka dua. Angka dua terlihat seperti bebek. Angka dua terlihat seperti kuda goyang. Satu, dua. Anak sapi lapar. Ayo kita beri makan. Satu. Dua. Yeay, sapi sudah tumbuh besar. Ayo kita peras susunya. Satu. Dua. Ini adalah angka tiga. Angka tiga terlihat seperti telinga manusia. Angka tiga terlihat seperti sayap kupu-kupu. Satu, dua, tiga. Anak ayam lapar. Ayo kita beri makan. Satu. Dua. Tiga. Wah, ayam-ayam sudah tumbuh besar. Ayo kita kumpulkan telur mereka. Satu. Dua. Tiga. Ini adalah angka empat. Angka empat terlihat seperti perahu layar. Angka empat terlihat seperti bendera. Pilih salah satu dari biji ini. Tomat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat.
Mari kita menyirami tanaman. Satu, dua, tiga, empat. Ma, buahnya sudah matang. Ayo kita petik buahnya. Satu, dua, tiga, empat. Lima. Ini adalah angka lima. Angka lima terlihat seperti kait. Angka lima terlihat seperti kuda laut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Anak sapi, lapar. Dua, kita beri makan. Empat, lima. Yeay, sapi sudah tumbuh besar. Ayo kita peras susunya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mari kita lakukan dengan Jojo. Membandingkan angka dengan benda dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu anak-anak untuk mengingat angka dengan lebih baik.